Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, sebagai sarana pembelajaran tentang siklus hidup manusia, museum ini dihadirkan di area Gedung Sate Kota Bandung selama seminggu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berharap museum tersebut ada di semua provinsi di Indonesia. Sebuah museum ini hadir di area Gedung Sate Kota Bandung mulai Senin 9 September hingga 15 September 2024. Museum tersebut hadir atas kerjasama Kementerian Kesehatan dengan IMERI, yaitu Museum Kesehatan milik Universitas Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sempat mengunjungi museum tersebut dan berharap ada museum semacam itu di semua provinsi di Indonesia. Apa tanggapannya soal museum ini dulu? Bagus banget. Cuma sekarang masih di seluruh provinsi. Sementara itu, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Maria Endang Sumiwi menyatakan, museum ini tersebut berisi tentang siklus hidup manusia dan cara hidup sehat. Pihaknya pun bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama agar siswa sekolah hingga madrasah dan pesantren datang serta belajar di museum tersebut. Jadi mulai minggu ini tadi ada bimbing museum ya di Gedung Sate. Kita berharap bimbing museum ini dikunjungi oleh masyarakat. Selain para siswa, masyarakat umum pun diharapkan datang ke museum ini tersebut untuk belajar banyak tentang siklus hidup, bahkan tentang kesulitan seorang ibu saat hamil hingga melahirkan. Budi Hartati, Bandung TV.